Dalam rangka menciptakan Kabupaten Tuban lebih kondusif, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban menggelar silaturahim antar umat beragama di Gereja Betani Tuban Sabtu 7 Januari. Kepala Kankemenag Tuban Ahmad Munir menjelaskan, kegiatan ini bagian dari rangkaian Hari Amal Bakti Kemenag ke-77. Selain itu, juga sebagai upaya tindak lanjut program Tahun Toleransi yang dicanangkan pemerintah di tahun 2022 lalu. Pihaknya menilai, dengan memupuk kerukunan antar umat beragama dan hidup damai akan tercipta suasana yang baik. Sebab, kata dia, pembangunan tanpa diimbangi dengan kerukunan dan kedamaian tidaklah mungkin. Ini termasuk bagian rangkaian daripada peringatan Hari Amal Bakti yang ke-7. Kegiatan ini sengaja kita kemas dalam rangka untuk silaturahim dan sekaligus pembinaan umat beragama yang ada di Tuban. Alhamdulillah tadi yang hadir lengkap dari semua agama, dari Katolik, dari Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga dari tokoh-tokoh yang lain. Saya bersyukur termasuk juga tadi dari keamanan, dari Pak Kapolsek juga hadir. Tujuan kami adalah di samping silaturahim antar umat ini untuk menciptakan suasana Kabupaten Tuban yang lebih kondusif. Lebih-lebih sekarang ini mendekati tahun politik, ini dengan silaturahim antar umat ini untuk bersama-sama dengan Kementerian Agama untuk bagaimana ke depan Tuban ke kegiatan keagamaan ini supaya lebih baik lagi. Karena dengan Magister Ilmu Hukum Universitas Sunaro Utama itu menghimbau jelang tahun politik jangan sampai agama dipolitisasi, apalagi menggunakan tempat ibadah sebagai ajang politik. Menurutnya, berpolitik harus santun dengan menanamkan ruh agama dalam segala gerakan. Sebab jika politik diilhami dengan agama, akan menghasilkan politik yang baik. Sebaliknya, jika politik memakai alat agama, berbahaya. Dari Tuban, tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.